coba ungkap. Tahun 13 dan juga masih dan angka coba untuk Clarita. Masih juga angka dan cantik ini tentunya. Masih juga kembali tonton dan juga untuk Clarita. Untuk Clarita. 12 masih juga Tunas Muda. Angka masih juga untuk Tunas Muda. Tunas Muda. Gloria 2 Tunas Muda 0. Apakah Nganjuk atau Tunas Muda dari kota Nganjuk ini bisa mengejar ketertinggalannya 2? Mari kita dengarkan apa yang terjadi saudara-saudara. Servis yang tidak cepat dari Clarita tadi sih kedudukan 1-0 dan juga masih untuk Clarita. Coba dan masih Clarita angkat dan masih juga untuk Clarita. Masih coba Tunas Muda mengejar dan Tunas Muda. Tapi lagi-lagi hakim garis menunjukkan untuk Tunas Muda sehingga 2-0 masih juga angkat. Cantik sekali dari nomor 19 yaitu saudara Ulung ini sehingga keluar dari 1-2 karena kita pernah habis suka dengan pendeknya dan juga angka. Lagi-lagi bola keluar lapangan sehingga keluar menjadi sama 2-2 masih Clarita dan juga angka. Lagi-lagi teknisi dari kota Nganjuk memang cukup sengit sehingga keluar 3-2. Iya, kita kembali ke tengah lapangan. Inilah siapa yang akan menjuarai Piala Kertanegara Cup untuk peliringan Renceng Kebo Kediri tentunya. Masih juga kembali. Inilah teknisi dari pemain kota Nganjuk sehingga skor menjadi sama 3-3. Masih juga angkat Clarita. Apa yang terjadi saudara-saudara? Rupa-rupanya Clarita 4-3 servis nomor 7 sudah dan milik cari dan juga untuk Clarita masih juga Tunas Muda. Apa yang terjadi saudara-saudara? Hakim garis menunjukkan bola masuk sehingga kedudukan 5-3 masih coba untuk Tunas Muda dan Clarita masih rupa-rupanya ada salah satu pemain dari kota aja menyetorkan sehingga kedudukan jadi 6-3 masih 17 angka kali. Memang saudara pemain dari Obama ini kota Blitar menunjukkan ketajaman dalam melakukan servis sehingga langsung angkat juga masih dan lagi-lagi pemain-pemain dari kota Blitar 8. Ya, untuk pemuda-pemudanya nanti di akhir acara dimohon untuk mempersiapkan lagu-lagu yang diidolakan ya. Nanti kita kerjasama dengan Ardeta tentunya. Masih kita kembali ke tengah dan juga Tunas Muda coba angkat dan menjaga poin menjadi 4-8. Masih Tunas Muda melakukan servis pendek saja dan juga untuk Clarita. Baru kali ini dari kota Blitar tidak berhasil menekan cemes sehingga kedudukan menjadi 8-5. Masih coba dan Clarita masih juga untuk Tunas Muda dan masih lagi Clarita. Bola dinyatakan tidak menyapa poinnya sehingga kedudukan menjadi 6-8. Inilah Tunas Muda masih juga dan untuk Clarita. Pemain nomor 19 ini memang pemain-pemain dari kota Blitar yang diturunkan pada malam hari ini untuk menghibur kita di dalam rangka kegiatan kita perebutan Kertanegara Cup tentunya. 9-7 Tunas Muda servis sudah dan untuk Clarita. Pendek tapi pasti pemain nomor 19 jadi saudara Ulung ini sehingga skor 10-7 masih coba untuk Tunas Muda. Memang cepat-cepat dari kota dinginnya itu juga menemukan permainan yang indah untuk kita tonton dan juga untuk Clarita. Lagi-lagi pemain nomor 17 saudara Obama ini menunjukkan ketajamannya sehingga skor 11-8 masih coba dan untuk Clarita. Clarita lonjoran iya memang ramai ini ternyata Tunas Muda merasa bisa sudah untuk Clarita. Cemes yang bagus.
bagus dan cantik ditunjukkan oleh pemain-pemain dari Kota Blitar, sehingga dengan 12-9 masih coba angkat dan cantik sekali, dan masih coba untuk Blitar. Tertipu pemain-pemain dari Kota Blitar ini. Ya saudara, inilah tim ya, kita coba kembali tenggelam melalui nomor punggung 17 Obama melakukan servis ancang-ancang. Siapa yang tujuh? Masih Loritar coba untuk Tunas Muda, dan lagi masih Tunas Muda mencobakan untuk Loritar membalas dan angkat. Laki-laki nomor punggung 11 yaitu saudara Bama ini dengan ketajaman sehingga dengan sejati 14-9 masih juga, dan untuk Tunas Muda dibalas dengan sengit juga oleh pemain nomor 7 dan seorang Aiman dari sehingga Aiman sehingga kedudukan terjadi 10-14 dan poin dinyatakan untuk Gerarita sehingga dengan 15-10 masih coba angkat. Servis yang terburu-buru dan nomor 11 dari kedudukan menjadi 11-15 masih coba dan angkat. Apa yang terjadi saudara? Broker yang cantik dengan dari Anjok sehingga kedudukan menjadi 15-12. Servis sudah kan pendek dan masih untuk Gerarita. Memang saudara Obama ini celapis kedua tentunya 16-12. Glepong. Mas Badit. Iya, kita coba kembali ke lapangan. Inilah masih melalui Obama nomor 25 ke servis sudah dan pendek sejajar dan masih juga untuk Tunas Muda. Masih Tunas Muda menguasai bola dan apa yang terjadi saudara-saudara? Bola dikatakan keluar oleh pembaris sehingga juga menjadi 17-12 masih juga Tunas Muda. Dibalas dengan sengit oleh pemain nomor 17 dari Kota Nganjuk. Dari kedudukan tadi 13-17 masih juga dan Gerarita. Apa yang terjadi saudara-saudara? Rupa-rupanya pemimpin pertandingan pada hari ini menyatakan untuk net dari bola Tunas Muda sehingga kedudukan dari 18-13 dan juga masih jalan angkat. Tapi bola dinyatakan keluar lapangan sehingga kedudukan jadi 19-13 masih nomor 11 Gerarita mencoba. Terlalu belum siap nomor 10 dari kepada Tunas Muda yaitu saudara Andi tadi sehingga kedudukan menjadi 20-13 lagi-lagi masih dan untuk Gerarita. Masih Gerarita mencoba lagi-lagi pemain nomor 17 saudara Obama ini memang cukup cerdik dalam perbuatan bola. YouTuber dari sumber Pencapaian, banyak terima kasih telah mengawalikan acara pada malam hari ini, dan juga dari teman kami dari pemuda-pemuda Pelirikan tentunya sudah banyak terima kasih. Dan kita kembali ke tengah-tengah lapangan dan lagi-lagi masih lagi-lagi saudara pemain-pemain dari Gerarita ini menunjukkan tantangannya sehingga skor 22-13 masih coba dan angkat, masih juga untuk Tunas Muda. Tunas Muda dinyatakan untuk akhir garis masuk ke lapangan sehingga kedudukan 14-22 masih coba untuk Gerarita. Memang pemain-pemain dari Kota Blitar ini pemain yang cukup cerdik dan cukup pantas kita tonton di malam ini. Baru kali ini saudara Obama melakukan servis keluar lapangan sehingga tinggal 23-15 masih coba dan apa yang terjadi saudara-saudara? Rupa-rupanya dinyatakan tes gol sehingga kedudukan dari 16-23 masih Tunas Muda dan lagi-lagi masih, dan untuk Gerarita mencoba. Gerarita masih bola masih bisa mendatang lagi masih untuk Gerarita. Lagi-lagi pemain nomor 17 yaitu saudara Obama ini kedudukan ketajamannya sehingga dengan 24-16 masih Gerarita dan coba untuk memang lagi-lagi Tunas Muda juga melalui tahun ke-7 sudah saja sehingga kedudukan 17-24 masih kita coba ungkap. Cukup bersih dan kedudukan tadi